Nah, ini saya ada tetamu. Dari mana nih? Daripada Rawang. Ah, tetamu dari Rawang. Dia pemain nak makan. Ah, orang dah sampai. Saya tak habis masak lagi. Assalamualaikum, apa khabar? Lama sungguh noh saya tak masak. Hari ini saya nak buat masak lemak putih soun dengan pucuk. Jadi dalam periuk ni saya dah ada santan lebih kurang 500 ml macam tu. Saya ada kentang 4 biji sederhana besar, saya dah potong. Kita buat masuk dalam periuk dulu. Ha, hak ni bubuh dulu. Kita nak bagi kentang kita lembut. Sementara tu kita sediakan bahan-bahan ni. Bawang besar 1, bawang putih 4 dengan cabai merah 1. Kita nak potong. Pun kita bubuh dalam periuk ni. Pelan-pelan. Okey. Kacau. Lepas tu kita nak dua bahan ni. Ikan bilis 1 cangkir besar dengan udang kering 1 cangkir besar. Saya rendam dua-dua ni. Lepas tu kita ambil, kita nak tumbuk. Kita tumbuk. Ah, dah dapat macam tu, tak payah halus sangat lah. Tak payah lumat sangat. Kita ambil, buh dalam periuk. Ikan bilis pun sama, kita nak tumbuk. Dapat tera tu. Sama juga dengan udang kering, kita bubuh dalam santan kita tadi. Ha, kacau sekali-sekala. Kita tengok pemandangan sikit. Uish, cantiknya kampung kami. Ha, baru ada mood nak masak. Okey. Lagi satu kami nak bubuh petola. Ha, mai kita kupas petola sikit. Ha, kita kupas, kita potong-potong macam ni. Ha, lepas tu buh dalam santan. Kita agak-agak lah. Kentang kita dah nak dekat lembut. Kita buh petola. Jadi bila petola masak, kentang pun lembut. Okay. Nak tambah santan, tambahlah. Ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu, saya rendam pucuk ni. Ni dah rendam dah. Pucuk-pucuk ni, kita bor masuk sekali. Hari ni saya ada tetamu. Dari mana ni? Daripada Rawang. Ah, tetamu dari Rawang. Dia pemain nak makan. Ah, orang dah sampai. Saya tak habis masak lagi. Okay, kita bubuh sekali. Lepas tu saya bubuh soun yang saya dah rendam. Bubuh garam sikit. Lepas tu saya tumbuk sikit lada hitam ni. Lepas tu kita bubuh. Tu dia. Okey. Lepas tu kita kacau. Bila kentang semua dah lembut, kita tutup api. Masak lemak putih, pucuk dan soun siap. Selamat makan.